Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Udin. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Right. Semalam kita dah sembang pasal apa nama ni. Semalam ke 2 hari sudah aku dah tengok. tapi video sebelum ni lah. Sembang pasal ni lah, ada pemandu teksi, tak semua eh. Allahuakbar, ada juga nak trigger, tak semua. Apa katanya, tol tu dia orang dah dapat separuh, dia orang charge penuh. Kan, tapi ni ada yang ada pemandu teksi bagi tahu aku, katanya tol smart rupanya. Semua tol, okay, semua tol teksi memang dapat separuh kecuali tol smart. Aku tak pasti, kena pula aku bagi contoh tol smart. Rupanya tol smart teksi pun memang tak dapat separuh, memang kena bayar penuh lah. Ni yang diberi tahu pada aku lah. So siapa-siapa boleh confirmkan, aku malas nak Google. Benda ni boleh je Google sebenarnya, tapi aku malas. Okay. Alright. So kita dah cerita itu tol daripada apa kata perangai, sudut perangai pemandu teksi. Okay. Ni aku nak cerita dari sudut perangai pemandu e-hailing pula. So aku cakap, apa kata tak semua pemandu teksi buruk kan, dan tak semua pemandu e-hailing baik. Nampak? Kan, tak semua buruk, tak semua baik. Nampak? Sama je lebih kurang tu. Yeah, perangai ni di, apa kata sebab tak viral aje lah, sebab tak viral kan. Tapi bila apa kata passenger kan, bila penumpang naik dengan aku, adalah jenis bercerita kan, ataupun ada juga member punya perangai yang memang bawa e-hailing, ada cerita. Okey, ada yang buat apa keuntungan walaupun tak banyak kan, sikit dia ambil daripada tol tu. Contoh ni perangai pemandu e-hailing pula. Contoh tol tu RM1.30 ke RM1.50 ke, contoh. Okey. Ada sesetengah pemandu dia orang akan charge RM2. Okey, tol tu RM1 lebih je dia terus charge RM2. Ya, yeah. Tapi ada je kadang-kadang ada passenger okey. Kan? Ya, yeah, ada passenger tak ya usah pula, siapa ini RM1.3 kau charge aku sampai RM2. Ada passenger tak apalah. Mungkin sebab benda ni tak viral. Benda ni mungkin kes-kes terpencil je lah kot. Dia sebenarnya sama juga macam kes apa nama ni, pemandu teksi cas penuh tu. Tu kes-kes terpencil lah sebenarnya. Disebabkan benda tu dah mula ni. Dan pasal apa nama ni, buat untung daripada tol ni, bukan sahaja driver KL rupanya. Habis aku tak pasti Sabah Sarawak, tapi belah Semenanjung ni mana yang ada tol, ada perangai macam tu. Okay. Dia collect lebih dekat tol tu. Nak juga berapa posen pun nak kekau juga. Aku pun tak faham lah perangai orang macam ni. Okay. Lepas tu ada satu lagi. Yang ni perangai kawan aku. Okay. Ni memang aku kenal eh. Memang aku personally kenal. Memang biasa lepak, biasa jumpa. Tapi itulah perangai dia. Dia apa nama ni, trip pergi KLIA. Okay. Trip pergi KLIA, dia akan charge tol terus RM10. Terus charge RM10. Walaupun dia lalu max je. Lepas lalu max tu, dia lalu Dengkil, Lamda semua, keluar Sepang. Yang tu tol RM3.50 je, betul. Tapi dia pump dia RM10. Pergi je airport, lalu tol mana, dia akan terus charge RM10. Yang ni perangai sesetengah pemandu e-hailing. Aku tak kata semua eh. Kang ada yang trigger. Aduh, yang ada tak buat. Tapi kau bila aku cakap je, ada je nak trigger. Ni tak semua ada yang buat. Kalau yang trigger tu, aku rasa kau buat kot suatu perangai kau macam ni. Kan? Ada member aku macam tu. Trip airport je, dia akan tol terus RM10. Lepas tu, tapi dia
memang apa kata aku pelik juga dengan dia sebab dia dah kena ban eh. Okey, dia dah kena ban. Tapi dia kena ban bukan sebab tol tu lah. Dia ban sebab dia pakai mod lah. Tu nasib dia tak baik lah. Tapi yang pasal tol tu dia tak kena. Tapi tu lah orang kata kau dah pakai apa? Charge tol lebih. Pakai mod lagi. Elok lah tu kena. Elok lah tu. Ya yeah, pergi airport dia tol pun RM10. Yang ini apa perangai macam ni aku tak pasti ada kata. Kira lah sekali kita duit kita pernah. Ada je bila orang yang perangai suka cas lebih-lebih ni ada. Ada je ayat dia. Weh, kita dah penat nak benda semua trip dah lah. Tak baloi RM65 dah tahu tak baloi kau ambil. Buat apa? Kau cancel lah. Penat aku dah bercakap dah. Rasa trip tu tak baloi cancel je. Bagi orang lain bagi. Biar driver lain yang ambil rasa berbaloi. Kan tu aku cakap meniaga jangan tipu orang. Cakap Datuk sebenarnya betul lah cakap Datuk tu. Meniaga jangan tipu orang. Okey. Itu tol. Ni ada lagi ni aku cerita kerak pemandu rally ni boleh tahan banyak juga. Satu lagi, ni pun kes-kes terpencil juga. Masuk parking. Okey, ni kecuali parking KLCC lah. Sebab parking kat LCC memang kau masuk memang kau terus kena bayar RM3 tak silap aku. Untuk sejam pertama kau tak silap aku lah. RM3 ke RM4 lebih kurang macam tu. Tapi ni parking tempat lain contoh Aeon ke Once a Walk ke mall lah. Okay, kebanyakan mall. Kecuali kat LCC ni kebanyakan mall. Okay, bila kita hantar drop orang kan kena ke macam hujan ke apa panas ke takkan kita nak drop kat luar je betul. Mesti kita masuk dalam ambil tiket masuk dalam kan. Untuk 15 minit pertama kan free kan. Tapi ada juga yang ni boleh tahan ramai juga passenger yang cakap ni bila masuk ni ada driver sebelum ni masuk apa bila masuk dia minta akak singgit. Aku cakap masuk aku hantar dia aku tak minta dia dah contoh dia punya fare berapa ringgit lah RM8 ke apa je tu. Just grab. Lepas tu bila dah sampai tu aku cakap okay kak fare RM7. Bukan RM8 campur parking. Cakap parking asal pula kak 15 minit pertama free kan. Driver sebelum ni rajin cakap. Aku cakap wah kalau dia 10 kali hantar akak tu untung saja kan. Tu cakap dia biasanya dia nak menipu orang ni dia start beli singgit kan. Cakap tu kata singgit pun jangan tipu orang. Okay, parking. Parking yang tak kena bayar pun cas. Kan? Lepas tu apa lagi? Cerita pasal tol ni. Ada juga perangai. Yang ni pun sangat terpencil. Ni pun aku kenal orang ni. Tapi dia dah tak buat lah. Ni dah lama lah. Ni time bila Uber merge dengan Grab dia. Lepas tu dia dah jadi start tak buat. Tapi perangai dia aku tak pasti orang lain buat ke tak. Bila dia hantar orang tu. Okey. Tol semua dia charge betul. Tapi dia akan charge tambahan sikit dia cakap, bila saya nak keluar daripada sini, saya kena balik lalu balik jalan tadi ni kena tol. So dia charge balik tol yang dia nak keluar pada rumah orang tu. Apa pun ada juga. ada je peluang apa orang kata nak memburukkan nama. So cakap yang memburukkan industri teksi, industri e-hailing ni apa orang kata ironiknya bukan orang luar abis. Bukan passenger yang nak memburukkan korang ke tak. Memang daripada perangai kita sendiri abis. Memang perangai kita sendiri yang buatkan orang apa orang kata jadi tak suka. Memang kes yang pasal ni tak apa orang kata tak viral mungkin sebab orang jenis apa kata tak kisah kan. Tak apalah bagi je lah. Tak ada hal. Tapi aku cakap ni aku bagi tahu kalau passenger tu komplain memang kena ban babe. Memang kena punya. Sebab tu cakap pada 10 orang cari aku 15 orang tu salah sendiri. Jarang nak salah passenger. So itulah jujur. Kan, sebab semalam bila aku apa yang video sebelum ni buat video tu kata aku duk hentam teksi je. Yelah tu aku cakap tak semua pemandu teksi buruk
kan, macam mana healing pun tak semuanya baik. Ada je perangai bukan-bukan kan. Ha, sama dengan sebab kita manusia babe. Ha, kurang, ada kurang, ada lebih, ada kurang. Macam aku, aku pun ada lebih, ada kurang. Ha, tak ada kata aku ni bagus bonar dah, tak ada. Ha, aku ni pun manusia biasa juga. Kan? Ha, nak tunggu pink nak pakai ni facial senang sikitlah. Mahal ni yang ni. Natang ni aku beli dekat apa nama ni, Ali Maju, KLIA RM5 je. Sampai KL, beli kat KL jadi berapa? Berapa ringgit dah aku beli kan? RM8, RM7. Ada ke, ada orang kata kalau beli kedai-kedai tepi jalan tu dapat murah lagi, ada RM3, aku tak tahulah. Aku suka lagi pakai ni daripada face mask. Sebab senang. Ni kan kau boleh adjust je ni kan. Ha. Macam ni lah. Kan, macam ni lah kan. Tapi ni satu je. Korang kalau siang kan panas kan, jangan letak atas dashboard. Ha, kalau letak atas dashboard dah ada kemek, ada jadi kemek, jadi tak lawa, dia tak jenis. Ni sebab ni aku dah beli lain ni. Sebab yang aku beli dekat Ali Maju tu, sebab aku letak atas dashboard kan, panas dia dah kemek, dia jadi terlipat ke kiri ke kanan, jadi tak, jadi tak berkenan, tak lawa dah. Okay, so tu je lah perkongsiannya untuk kali ni. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.